Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang ADTV. Nah guys, sebelum selanjutnya video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Nah guys, sekarang saya akan bagi-bagi GB WhatsApp versi terbaru, versi P19.20, dan ini versi terbaru dari GB WhatsApp. Sekarang kita cek ya. Masih ke GB settingnya, kita scroll ke yang bawah. Nah, GB WhatsApp Pro V19.20 dan ini versi terbaru dari GB WhatsApp. Ya, bos salah ya. Kita klik untuk bagian pembaruan. Nah, ini daftar perubahannya. Nah, ini untuk V1920 ini daftar pembaruannya ya. Nah, kalian bisa cek aja di sini apa saja yang pembaruannya. Dan ini juga bisa ya, send media foto video high quality ya. Jadi kalian bisa ngirim HD ya. Nah, sekarang kita akan cek ya apa saja yang ada di fitur GB WhatsApp ini. Nah, terutama di sini privasi dan keamanan ya. Bagi pengguna yang terhormat, jika Anda mengalami masalah dengan keselamatan dalam mengirim dan menerima pesan, yang harus Anda lakukan adalah mengklik opsi reset privasi di bagian bawah. Nah, privasi ini terdiri dari bekuan terlihat anti tambahan sekali dan anti penerusan, penghitung pesan grup, siapa yang bisa memanggil saya, dan privasi custom. Di sini kalian bisa setting aja di sini, tapi kalian gunakan di sini fiturnya hanya dua saja ya. Jangan kalian gunakan semuanya di bagian privasi. Dan untuk privasi khusus kalian bisa gunakan satu dari terdiri dari sembunyikan opsi privasi, sebutkan opsi pembaruan GB WhatsApp ya. Dan untuk status, sembunyikan status anti penghapus, hidden response, sembunyikan tombol status. Nah, ini kalian bisa aktifin atau enggak di sini ya. Di sini kalian bisa aktifin 2 atau 1 terserah kalian. Jangan lebih ya, pokoknya untuk bagian chat pesan anti hapus, pengusahaan semua pesan kapan saja ya. Di sini kalian bisa aktifin. Nah, ini pilihan chat yang bisa balas kontak grup dan broadcast ya. Nah, untuk keamanan kunci WhatsApp GB WhatsAppnya ada sedikit di pola dan pin ya. Batasi pola dan ubah batasi pola pertanyaan. Setelah pemulihan, ubahkan kunci pola wallpaper di tempat terlihat dan atur ulang privasi di bagian bawah ya. Untuk tema, nah di tema di sini ada 4032 tema. Di sini tema sangat banyak ya. Jadi kalau kalian mau gunakan tema ini, kalian gunakan saja temanya. Di sini kalian pilih aja ya. Memuat tema juga bisa, kalian silakan untuk bikin atau punya, kalian bisa pakai di sini ya. Formatnya JPEG dan XML. Nah, lebih banyak ikon pengaturan ya ini. Nah, ini untuk bagian warna. Warna umum, warna teks umum, bilang latar belakang daftar, list status dan bilang navigasi. Gaya tampilan dan nuansa terdiri dari WhatsApp, Auto WhatsApp, iOS, One, Facebook, Android, dan sistem emoji eksperimental. Serta di sini gaya tulisan atau gaya font ya. Dan ikon peluncuran serta ikon ubah notifikasinya ya di sini. Kalian bisa selain aja. Sembunyikan media dari galeri. Nah, ini untuk gambar kalian bisa kirim dengan resolusi penuh ya. Sembunyikan media dari galerinya. Dan kita masuk ke bagian cadangan dan pulihkan ya. Nah, bagi kalian pengguna GB WhatsApp, kalian cadangkan data kalian di sini dan kalian pulihkan data kalian di sini agar chat lama kalian tidak hilang ya. Untuk pengaturan, nah ini pengaturan efek roaming, terjemahan bahasa terjemahan default ya. Ini kalian tinggal aktifin aja fitur-fiturnya. Kalau enggak ya enggak usah ya. Dari aktifkan soal online terserah kalian di sini kalau mau diaktifin atau enggak. Nah, masuk ke bagian beranda ada tajuk ya. Tajuk ini kita tampilan depannya. Ada UI GIF, One UI, WhatsApp UI Stock, IU Style, Bubble Tap Style, dan masih Tap Style. Jadi kalian bisa sesuaikan aja. Dan ini stories Instagram, obrolan terpisah atau grup ya. Set nama, lihat tampilan icon. Kalau mau aktifin atau enggak terserah kalian di sini ya. Kalian tinggal scroll aja. Dan untuk bagian warna, baris sama. Di sini bagian warna juga sama ya. Pola panggilan cepat, nah ini untuk tambahan ya, tambahannya kalian bisa ubah setting aja di sini. Kembali si terapung, kalian bisa aktifin atau enggak. Dan ini bagian warnanya juga tuh, ini fiturnya bisa aktifin atau enggak ya. Nah, untuk status, nah untuk story Instagram, dan untuk bagian warna nih, untuk pembaruan semua ada di sini ya. Status
bisa sampai 50 menit bagi pengguna GPS WhatsApp ya. Jika tidak ya hanya 30 detik aja. Nah, itu tambahan di menit pengetahuan ya. Kalau kalian update status bakalan ada tulisan di atasnya nama ini ngelihat status kita gitu. Ringtone, sering hubungi dia ya, di settingnya dia. Nah, ini untuk layar percakapan ya, ada bilaksi. Bilaksi terdiri dari warna dan fiturnya nih, seperti ini, memang aktif atau enggak. Gelembung dan kuti ya, gelembung dan kuti ini dalam artian itu centang dan gaya cat di dalamnya. Nah, ini gaya centangnya, gaya gelembung atau gaya di dalam cat, ukuran teks dan bagian warnanya. Kalian bisa sesuaikan di sini warnanya ya, dalam cat ini kalian bisa sesuaikan aja. Gambar terdiri dari cat, grup, pengaturan. Nah, ini kalian bisa setting aja di sini ya. Kita percakapan sama ini untuk bagian warna, kalian bisa setting aja untuk bagian warnanya, terserah kalian ya. More option, nah ini more option tambahan paling banyak nih. Ini untuk warna juga nih. Tuh, jadi warna hijau semua ada di sini dan tombol putaran biasa catatan suara. Nah, ini tambahan lagi, kalian bisa gunakan fiturnya. Ada kalau anggota, ganti tautan ya, semua ada di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian notifikasi ya. Notifikasi ada pengubahan notifikasi, jadi sini kalian bisa ubah aja, ada pembaruan dan serta ringtone juga ada di sini tuh. Manajemen pesan ya, di sini ada bahasa otomatis, pengiriman pesan dan pengiriman massal. Nah, kalian jangan gunakan pengiriman massal ya. Balas cepat boleh, sistem blokir, catatan bisa ya di sini. Semua ada dan bagian warnanya. Efek navigasi kiri kanan atas bawah ya dan tanda jatuh. Sedangkan pengisian kita udah. Sekarang kita masuk ke bagian pesannya ya. Nah, tempat santai. Nah, ini bisa bahasanya kita Jerman tuh. Bisa kan kita terjemahin lagi ke bahasa Indonesia. Oh, tempat santai kan. Ini pengiriman pesan banyak ya. Kita bisa setting di sini. Kita hapus. Oi. Kiwasa. Komasa, ya ajalah 3 kirim. Dan ini tuh status seperti Instagram ya, jalan di sini. Kita kadang bisa setting di sini ada gambar HD atau enggak bisa tuh ya. Nah, ini gambar HD-nya kita masukin. Terus kita klik dulu chat ya, tuh kalian bisa download. Dan ini bisa dilihat atau enggak ya tuh. Tuh. Status bisa di-download. Nah, itu dia guys, jadi kalian bisa coba aja ya fitur-fitur terbaru dari GP WhatsApp-nya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.